Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan kita melihat market hari ini merah padam guys. Sehingga kita melihat market cap kripto secara keseluruhan itu menurun 5,17% ke 1,02 triliun dolar. Bitcoin sendiri di angka 21.800-an, Ethereum 1.546, BNB 307, XRP 0,38, Cardano 0,36, Polygon Matic 1,26, dan Dogecoin berada di urutan ke-10 dengan harga 0,081 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 1,sekian% hingga kurang lebih 5%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama guys, sekali lagi saya katakan, ketika kita break di bawah 22.200, apa yang saya sampaikan di video kemarin, kita kemungkinan akan mendapatkan long squeeze. Targetnya di mana? 21.600. Kita udah persis menyentuh ke area tersebut dan sekarang sedang terkonsolidasi. Kita bahkan bahas lebih lanjut nanti di chart. Tetapi dengan adanya penurunan tersebut, dalam 24 jam terakhir teman-teman bisa lihat likuidasi yang terjadi itu sebesar 223 juta dolar guys. Tidak mengherankan kurang lebih hampir 90% adalah dari arah long. Sekali lagi ini menunjukkan walaupun Bitcoin bergerak tidak sampai 10% penurunannya, tetapi itu sudah cukup untuk melikuid sebesar 223 juta dolar, menunjukkan banyak sekali trader yang over leverage. Oke, teman-teman mudah-mudahan tidak termasuk ya salah satunya yang keliquid hari ini. Kalau kalian yang copy trade melalui BitGet gitu ya, harusnya kalian juga sekarang dalam keadaan profit karena kemarin saya melakukan short di Solana. Jadi kita udah kurang lebih hampir 10% juga cuannya. Untuk teman-teman yang kemarin tanya, kok mana link untuk copy tradingnya? Semuanya ada di kolom description box guys, oke? Okay? Kalau nggak salah link pertama, kalau misalnya teman-teman mau copy trading, itu ada di sana. Dan saya ingatkan sekali lagi guys, kalau kalian copy trading, minimal gunakan capital 500, saran saya. Jangan sampai cuma puluhan dolar kalian masukin, kemudian pakai margin yang besar. Itu kalian cari penyakit, dan kalian pasti akan margin call. Karena kalian memakai leverage terlalu besar. Usahakan di setting dulu, sebelum copy trade itu harus ngerti dulu. Copy trade-nya itu seperti apa, saya harus setting margin-nya seperti apa. Sehingga, ketika kalian mengikuti trade saya, bisa aja punya saya profit, punya kalian justrunya margin call. Karena ketahanan untuk modal saya jauh lebih tinggi daripada punya kalian. Jadi itu harus kalian pelajari dulu. Untuk sebuah trade, rata-rata saya meresikokan 5-10%. Oke, 5-10% untuk stop loss-nya. Nah, itu gambaran untuk kalian. Oke, jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, lagi-lagi guys, kita mendapatkan banyak sekali berita-berita seputar perusahaan-perusahaan terbesar di dunia itu start untuk layoff para karyawannya. Kali ini datangnya dari Yahoo. Mereka akan cut off 20% dari total staff mereka. Yang surprisingly nggak terlalu banyak, sebenarnya 1.600 pekerja. Oke, tidak hanya Yahoo, News Corp juga melakukan hal yang sama. Kita sudah mendapatkan berita yang serupa sebenarnya selama beberapa bulan terakhir dari beberapa perusahaan terbesar di dunia. Baik itu Microsoft lah, kemudian kemarin ada Meta juga. Banyak sekali yang sudah melakukan layoff dan hari ini berlanjut guys. Jadi menurut saya pribadi harusnya cepat atau lambat kita akan start melihat unemployment rate itu harusnya meningkat. Surprisingly sebenarnya data bulan ini masih menurun ya guys, tingkat penganggurannya masih menurun. Tapi kalau misalnya kita udah start melihat ada peningkatan, itu harusnya bisa menjadi sebuah berita yang baik. Berikutnya dari CryptoCon. Jadi ini adalah teori baru nih guys. Saya nggak tahu ini kalian percaya atau nggak. Saya juga nggak wajibkan kalian percaya gitu ya. Saya cuma kasih tahu saja ini ada teori yang menurut saya juga cukup menarik gitu ya. November 28th cycle teori. Jadi teorinya adalah setiap kali Bitcoin itu mencapai top atau bottom itu rata-rata ya guys. Biasanya kurang lebih 21 hari sebelum tanggal 28 November. Oke, ini sudah dia highlight di sini.
Ini adalah bulan-bulan November, oke, tanggal 28 Novembernya di sini. Ini yang dikasih highlight di sini, ini adalah tanggal 28 Novembernya, guys. Oke. Dan jika teman-teman lihat di cycle-cycle sebelumnya, setiap kali kita menyentuh di November tanggal 28 November, biasanya kita sudah mendekati area bottom bear market. Oke, dan itu biasanya sudah saat-saat yang baik untuk akumulasi. Dan biasanya kurang lebih 3 sampai 6 bulan kemudian Bitcoin akan kembali ke harga mediannya. Oke. Yang kalau di cycle sebelumnya itu di 9.900 dan kita mencapai harga tersebut. Sebelumnya juga sama, kita return ke harga mediannya di angka 500. Nah, kalau misalnya gitu ya, kita juga akan mengulangi hal yang serupa dengan yang terjadi di cycle-cycle sebelumnya. Dan kalau memang ada teori seperti ini, which is saya belum pernah dengar gitu ya, tanggal 28 November, maka harga median price-nya itu akan ada di sekitaran 34.500. Dan menurut si CryptoCon-nya sendiri, dia mengatakan bahwa kemarin dia itu sudah dengan persis bukan menebak ya, tapi memprediksi bahwa di bulan November tahun kemarin, kita sudah bukan tahun kemarin, tapi 2021, kita sudah mencapai top dari bull market. Kayak after calling the Bitcoin bottom in 2022, my theory now predicts accumulation until November 2023. Oke, okay. Jadi dia menebak dengan benar katanya bahwa bottom itu di November 2022 dan akumulasinya akan terjadi hingga November 2023 menurut dia. Dan harga yang dia targetkan sampai bulan November 2023 nanti adalah di angka 34.500, which is sebenarnya nggak terlalu jauh lagi dari sini. Kalau misalnya teman-teman anggap sekarang kita harga 20.000, maka itu kurang lebih hanya 50% lagi dari sini, guys. Oke, okay. Menurut kalian gimana, guys? Apakah ini sebuah teori yang mengada-ngada ataukah menurut kalian ada aja gitu ya yang memang works seperti ini? Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Berikutnya juga ini adalah sebuah chart yang menunjukkan stablecoin dominance dari TechDev gitu ya, dan dia menunjukkan ke kita bahwa kita sudah sempat untuk break dari potensial sebuah pattern yang mungkin kalian bisa sebut sebagai apa nih, guys? Double top kah? Atau kalian mau sebutnya apa di sini? Intinya kita sudah jebol dari sebuah trend line-nya di sini, oke, okay, support trend line-nya, dan kita sekarang sedang dalam tahap harusnya nge-retest. Oke. Okay? Jika kita akan respect ke trend line-nya di sini dan kemudian kembali ke reject, maka itu tentunya harusnya menjadi berita baik untuk Bitcoin dan kawan-kawan. Karena ketika stablecoin dominance itu menurun, yang artinya banyak orang itu kemudian mengconvert atau mengganti stablecoin-nya ke dalam bentuk Bitcoin dan juga koin-koin lainnya. Tentunya itu yang kita harapkan kalau misalnya teman-teman lagi long atau merupakan investor Bitcoin. Jadi untuk sementara memang kita melihat konsolidasi sedang terjadi, Bitcoin juga sedang terkoreksi. Tapi apakah pertanyaannya ini adalah awal dari reversal kembali ke lower low baru, ataukah ini hanya pure sekedar koreksi dan kita akan kembali move higher? Nah, kita akan langsung bahas di chartnya, guys. Nah, jika teman-teman perhatikan di sini, kita sudah pada akhirnya mampu menjebol area yang kemarin kita sampaikan menjadi area tahanan terakhir 22.300-an sampai 22.200-an. Saya sampaikan ketika kita mampu jebol di bawah area itu, maka kita akan kemungkinan mendapatkan long squeeze dan menuju ke area 21.600-an. Kita sudah kurang lebih sempat menyentuh 21.690-an lah kurang lebih, guys. Tergantung kalian pakai exchange-nya apa. Dan saya sudah sampaikan juga di video kemarin, guys. Selama kita bertahan di bawah trend ini, maka bias-nya bagi saya adalah masih dalam keadaan bearish. Oke? Jika teman-teman sempat short dari arah sini, gitu ya, teman-teman mungkin sudah bisa consider untuk menggeser stop loss-nya ke arah entry, guys, secepatnya. Jangan sampai kalian tunda-tunda dan kemudian kita justru kembali reverse ke atas. Walaupun untuk sekarang belum ada tanda-tanda bahwa itu akan terjadi, guys. Kita melihat sell off-nya tadi lumayan kencang. Oke, sekarang yang kita lihat bukannya tanda-tanda bahwa kita akan kembali reverse, tapi justru kita terkonsolidasi dan cenderung membentuk yang namanya bearish flag. Oke, jadi dengan adanya hal ini, saya masih merasa Bitcoin harusnya masih akan terus merangkak turun, oke? Okay. Targetnya sampai mana? Targetnya kita mungkin bisa bantu juga dengan Fibonacci retracement, guys. Kalau misalnya teman-teman tarik dari swing low ke swing high terakhirnya, maka akan ketemu area 0,382-nya itu di 21.200-an, 0,5-nya 20.300-an, 0,08-nya itu 19.400.
Yang pertama tentunya kita akan pantau dulu di 0,382-nya, guys. Jika gitu ya, jika kita temukan bahwa ada pelemahan momentum bearish ketika kita mendekati area di sini, mungkin misalnya kita mendapatkan ada falling wedge kah misalnya, atau misalnya ada inverse head and shoulder, ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk masuk kembali ke market. Oke, saya pribadi sekali lagi secara midterm selama kita bertahan di atas 18.500, saya masih cenderung akan biasnya bullish. Dan ini sudah saya sampaikan berkali-kali dari ketika kita masih berada di area range di sini, guys. Selama di atas 18.500, saya masih akan cenderung bullish. Kenapa? Alasannya sesimpel karena kalau misalnya teman-teman perhatikan, walaupun kita sudah misalnya kembali terkoreksi ke bawah sini dan kemudian start naik, apa yang bisa teman-teman lihat? Maka kita cenderung membuat yang namanya inverse head and shoulder. Oke, nah inverse head and shoulder ini akan terinvalidasi menurut saya kalau ternyata kita sampai jebol di bawah area 18.500. Oke, kalau cuma sekedar week itu nggak masalah, tapi kita harus closing minimal di sekitaran area 18.500 menurut saya. Kalau itu yang terjadi, saya masih tetap biasnya akan bullish. Tapi untuk short term tentunya, dengan adanya closing daily candle juga dalam keadaan yang cukup memprihatinkan gitu ya, ada body candle yang cukup panjang di sini. Oke, dan full banget bearish candle-nya menunjukkan bahwa selling pressure terlihat masih cukup kuat. Jadi jangan dilawan dulu, guys. Oke, kalau misalnya teman-teman mau berpikiran untuk long, sekarang menurut saya belum saatnya. Tunggulah nanti ada indikasi gitu bahwa bullish momentum sudah kembali datang, bearish momentum sudah melemah. Dari sana teman-teman baru boleh coba untuk masuk. Itu pun tentunya dengan kewaspadaan yang tinggi. Artinya teman-teman kalau misalnya long dari arah sini, pastikan terapkan stop loss. Oke? Tapi untuk sementara menurut saya, secara short term kita kemungkinan yang akan kita lihat berikutnya adalah semacam konsolidasi, kemudian kita akan start lagi merangkak down menuju ke area Fibo 0,382 minimal gitu ya. Minimal ke area tersebut, dan kalau kita udah lihat ada pelemahan momentum bearishnya dari sana dan misalnya ada pattern reversal yang kita lihat, baru dari sana mungkin kita akan start untuk berpikiran mencari long setup. Jadi nggak usah buru-buru, guys. Harusnya kalian juga udah dalam keadaan cuan. Kalau misalnya kalian short di sini, nggak usah buru-buru kembali masuk ke market. Kalau memang masih punya posisi, ya di hold saja misalnya shortnya di sini. Oke, ya sebisa mungkin kalian sudah bisa geser stop lossnya mungkin ke arah profit gitu ya, atau mungkin kalian geser at least minimal ke arah entry. Oke, jadi saya rasa itu saja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.